Saya tak mahu bersama membentuk kerajaan bersama PH sebab saya tidak mahu berada dalam sebuah kerajaan yang zalim. PH belum jadi kerajaan pun lagi. Baru nak ajak bergabung. Kamu dah kata tidak mahu bersama dengan zalim. Sedangkan kamu baru saja bentuk kerajaan sebelum PRU16. Kamu sebenarnya yang zalim. Kamu sebenarnya yang menjadikan ya seluruh negara setiap hari beratus-ratus orang mati ya, kerana kegagalan kamu menangani COVID. Itu yang sebenarnya. Kamu zalim. Kamu yang zalim membuat lockdown, buka lockdown, buka isytiar darurat, tutup masjid. Orang nak pergi masjid kena tangkap denda beribu. Orang ziarah kubur tak ada orang pun kena denda beribu. Kamu yang zalim. PN yang zalim. Dan kenapa lepas PAS haji-haji boleh bersekongkol dengan PN yang zalim itu? Kenapa dengan kami tak boleh? Konon kami zalim. Sedangkan kamu yang lebih zalim. Di zaman kamulah kapal Israel boleh berlabuh di pelabuhan. Di zaman kamu, wahai haji-haji. Bukan sekadar berlabuh, boleh mendarat. Bukan sekadar boleh mendarat, boleh terbang pesawat Israel, pesawat pejuang Israel atas serban kamu. Kamu nak tuduh kami zalim. Sedangkan kamilah yang mengharamkan kapal Israel lalu dan jejak kaki di bumi Malaysia ini. Kami juga mengharamkan pesawat Israel lalu atas ruang udara yang dihirup oleh umat Islam dan negara kita ini. Sekadar kamu nak bohong, one on bolehlah. Ya? Kamu tidak bawa hujah. Kamu tidak bawa bukti. Zalimnya kerajaan ini, kamu anggap kenapa? Kerana kerajaan ini menyiasat Daim. Zalimnya kamu anggap kerajaan ini, kenapa? Kerana kerajaan ini berani menyiasat anak mahali. Kerana itu kamu kata zalim. Ya, sebab kamu tidak pernah lihat. Kamu tidak pernah lihat mana-mana Perdana Menteri yang selama ini berani menyiasat Tun. Tak ada Perdana Menteri yang berani menyiasat Tun. Tak ada Perdana Menteri yang berani usik walau sehelai bulu roma anak mahdi. Tak ada, saudara. Tapi di bawah PMX inilah dia menyiasat. Kalau kamu tak bersalah, kamu akan lepas. Kalau kamu bersalah, kamu masuk dalam. Itu saja. Tak ada ISA. Tak ada. Bukan zaman mahdi. Ini Haji Hadi bagi alasan hari ini. Tulisan dia yang terbaru. Dia tidak bersama dengan PMX. Tak nak bersama PMX kerana zalim. Eh, saya nak bagi tahu Haji Hadi. Ini penasihat kamu, Mahathir Mohamad. Yang kamu lantik sebagai penasihat kamu itu. Dialah pemimpin yang paling zalim. Yang pernah memenjarakan orang tanpa bicara. Kenapa orang ini kamu sembah, wahai Haji Hadi? Bukan sekat kamu sembah. Kamu letak dia sebagai penasihat. Sedangkan dialah pemimpin yang zalim. Pernah mengurung orang tanpa bicara. Bahkan ahli-ahli PAS. Bahkan anak Tuan Guru Nek Aziz, Nek Adli pun. Pernah dikurung tanpa bicara oleh Mahathir Mohamad. Dan orang ini kamu jadikan sebagai penasihat kamu. Hari ini kamu nak kata kamu tak nak bersama Anwar sebab Anwar zalim. Tidakkah ada terfikir kepada otak one on perkara ini? Tolong fikir, saudara. Jangan kamu gadaikan otak kamu kepada Haji Hadi yang otak dia sendiri pun tengah operate. Yang telah dioperate berkali-kali. Kamu nak gadai otak kamu kepada orang dia. Dia tidak boleh berfikir, saudara. Dia lupa apa yang dia buat. Dia lupa siapakah yang menyanyi tangan yang berdarah dengan orang memali ini. Siapa yang mengarahkan polis mengambil tindakan kepada orang PAS di memali. Yang mengorbankan orang Melayu Islam di memali. Siapakah yang berkata matinya orang memali itu mati kata. Orang itu masih berdarah lagi. Masih ada darah memali di tangan Mahathir Mohamad. Dan masih ada darah memali di tangan Haji Hadi. Orang ini bersatu, saudara, untuk menentang Anwar Ibrahim. Takkan ada seorang wala on pas yang nak bertanya ke perkara ini. Sebab, seperti mana saya sebut tadi, sami'na wa ata'na. Dia pegang pada itu, kami dengar dan kami taat, wahai Tuan Guru Haji Hadi Al-Marangi. Sebab itu pas rosak. Sebab itu pas rosak. Sebab tidak ada pengikut yang berani menyanggah ketua mereka. Amat malang sekali kita kehilangan almarhum Tuan Guru Naziz. Mursyidul Am. Satu-satunya pemimpin yang Haji Hadi tak berani sanggah sama sekali. Tapi setelah ketiadaan Tuan Guru Naziz, PAS lingkup saudara, Mari Syura tidak lagi dihormati.
Ya, tidak ada lagi keputusan mesyuarat yang dihormati. Hari ini saya dengar pun banyak mesyuarat PN yang hadir-hadir tak mau hadir. Bukan kerana dia tak sihat. Dulu pun perangai dia macam itu. Bila mesyuarat dengan mana-mana gabungan, dia cukup lihat nak hadir. Dia akan suruh timbalan dia pergi. Kemudian apa sahaja keputusan, dia boleh sanggah bila-bila masa saja. Ini yang berlaku dalam Pakatan Rakyat dulu. Perbanyak mesyuarat Pakatan Rakyat hadir-hadi tak pergi. Walaupun dia sihat. Dia suruh Mak Sabu pergi waktu itu mesyuarat. Timbalan dia Mak Sabu pergi. Lepas itu apa keputusan Pakatan Rakyat waktu itu, dia akan sanggah. Dia dah tak ada mesyuarat. Tapi dia boleh batalkan keputusan yang diputuskan dalam mesyuarat Pakatan Rakyat. Ini perangai jadi. Dan ini cuba diulangi dalam PN. Kerja dia merosakkan orang. Bukan nak menyatukan umat Islam. Memecahkan lagi umat Islam. Sebab tu saya selalu ulang. Ada dua makhluk dalam Malaysia ini. Kalau dia tak ada, insyaAllah aman negara kita. Pertama, Mahathir Mohamad. Yang kedua, Hadi Awang. Seorang pembakar semangat perkauman. Itu kehebatan Mahathir Mohamad. Bila dia dah terdesak, bila dia dah tertekan, bila dia terancam, dia akan cikap pasal Melayu. Ayuh Melayu bangkit, selamatkan Melayu, selamatkan Islam, kata Mahathir. Bangkit lawan Melayu. Ha, macam tu dah Tun Daim pun. Keluar-keluar daripada mahkamah, naik kursi roda B40 dengan mata sebelah. Ayuh orang Melayu bangkit, bangkit orang Melayu. Cakap pun orang tak dengar apa cakap. Melayu bangkit lawan Anwar, bangkit lawan Anwar, bangkit lawan Anwar. Waktu dia sendiri dah tak boleh bangkit, waktu dia sendiri dah tersandar kursi roda, waktu dia nak rebah, dia minta orang Melayu bangkit bantu dia. Waktu orang Melayu rebah, waktu orang Melayu dah terkapar, tak boleh makan, 33 bulan angkat bendera putih, tak boleh makan, mana Daim? Mana kamu dan anak kamu? Mana isteri kamu? Syarikat NGO mana yang bagi makan pada rakyat Malaysia waktu 33 bulan? Saya tanya. Mana kamu waktu itu? Kamu berada luar negara, kamu berpoya-poya dengan anak bini kamu. Bermain dengan kucing, bermain dengan anjing di rumah. Rakyat Malaysia kelaparan waktu COVID, angkat bendera putih. Mana duit kamu taburkan kepada mereka? Tak ada. Tapi bila hari ini, kamu sendiri tak boleh bangun, kamu berada atas kursi roda, kamu dah tinggal mata sebelah, kamu nak minta rakyat bangun bantu kamu. Betapa bangsatnya Melayu seperti ini. Bila dah susah, minta rakyat bantu. Bila rakyat susah, kamu tak ambil tahu. Pernah tengok Daim bantu rakyat sewaktu dalam COVID? Mana dia anak Mahathir? Ketika itu NGO-NGO sajalah saudara yang mengumpul duit bantu rakyat yang angkat bendera putih. Rakyat bantu rakyat ketika itu. Din Cirit main golf. Hari ni buruk cakap pasal Melayu. Sama dengan Mahathir. Waktu ada kuasa, Melayu mudah lupa. Melayu malas. Melayu mudah lupa. Buka buat buku, Dilema Melayu. Ni masalah Melayu, malas. Orang Melayu mudah lupa. Yang tak lupa, anak dia Melayu. Yang terlupa, Daim. Bila terdesak, bila terasa diri sendiri dah hampir ke pintu penjara Sungai Buloh, baru kamu teringat orang Melayu. Orang Melayu yang tak guna sahaja akan termakan cakap Mahathir dan Daim ini, saudara. Termasuk Haji Hadi. Hari ini menulis tentang kezaliman. Semenjak bila ni pahlawan kezaliman ni, saya tanya. Bukankah 33 bulan kamu bersekongkol dengan kerajaan zalim? Judi kamu naikkan dengan alasan kamu tak tahu. Jadi menteri Perdana Menteri je terus naik judi. Dari 8 ke 22. Terpaksa Anwar turunkan balik sekarang ini. Walaupun tak apa mesyuarat kabinet. Anwar angkat sumpah hari ini saja, petang tu dia umum, saya turunkan judi. Tanpa melalui kabinet pun. Tanpa perlu Anwar tanya DAP pun. Anwar buat keputusan, turunkan balik. Tapi bila kerajaan kamu naik judi, kamu boleh kata, oh kami tak tahu. Kami lebih-lebih apa, anak-anak tak tahu judi naik ni, anak tak tahu. Sebab anak bukan ada di kedai judi. Assalamualaikum, Wan. Assalam. Saya nak minta pasport ni, nak pergi Siam, nak rasmi kedai Tong Yam. Dekat Siam, kau dia tahu dia nak lari dah, pandai lagi.
Tu apa ada lah dia cirit bagi alasan nak rasmi restoran dia minta pasport ini. Aduh. Tapi betul lah yang bawang cakap, saya setuju sangat. Benda tu memang sungguh depa ni. Betul, masa orang Melayu kita susah, mana depa pi, depa orang kaya. Tapi nama depa tak ada, yang saya heran tu tak ada dalam apa carta Malaysia ni, orang terkaya di Malaysia tak ada, tu yang saya heran sangat. Tapi depa lah orang kaya. Bawa no. Sebab dia tak tahu tu. Sebab mungkin kau tidak bayar cukai. Tak ada rekod. Jadi orang tak boleh letak kau orang kaya pasal mungkin kau lepas daripada kontak, kan? Tu lah. Jadi sebab itu kadang dia bila kita minta istihar harta, dia orang tak nak istihar. Sebab apa tak nak mau istihar? Kalau istihar harta, takut terdedah lagi kesalahan yang kedua. Iaitu, oi banyak syarikat kau. Eh tapi tak ada bayar kontak pun. Ah, kantor lagi satu. Lebih baik tak payah istihar. Tapi Ketua Menteri Sarawak saya ada beli buku dia, Bawan. Buku dia masa tu Joe Fazli Syed Ahmad perasan yang tulis tu. Buku dia tu memang betul. Saya baca buku dia tu. Ya Allah, memang dia ni pun dahsyat ke. Oh, kategori Daim, kategori Tuan Mahathir lah. Noh Ketua Menteri Sarawak dulu ni. Sebab dia lama jadi Ketua Menteri. Kita pun tak boleh tuduh pasal tak bawa mahkamah kan. Yeah. Tapi tak pelik lah. Dia lama jadi Ketua Menteri. Kemudian dia KYT. Jadi kita serahkan kepada kalau ada kes, ada aduan daripada rakyat Sarawak, dia pun dah tak jadi TYT, maka tidak ada masalah lah nak siasat. Betul. Nah itu je bendanya, kita tak tuduh lagi sekarang. Kita tak tuduh. Tapi kalau dia kaya pun tak pelik, pasal dia lama jadi Ketua Menteri Sarawak. Sarawak ni harta benda banyak kan, balaknya dengan macam. Betul. Saya ada buku dia tu, saya beli dekat Joe Fazli yang tulis tu, kisah-kisah dia. Kekayaan dia tu. Tapi Bawan ni hak lagi satu ni, Dr. Fazli bukan dah cakap dah masa dia ni apa dengan Menteri Pelajaran masa 2019, Dr. Fazli kan? Mazli Malik. Mazli. Mazli kan dah dedah kan? Dia yang dedah. Kali dia dedah masa tu dia temubual dengan siapa eh? Dengan ni apa, Iswadi Muni. Iswadi. Dia kata dulu dia malah cerita lah sebab apa dia tak jawatan kan. Masa tu nak jaga kerajaan. Jadi sekarang ni bila tengok ni Mahathir Mohidin dah melampau kan. Jadi dia kata rupanya dia tak jawatan sebab dia tidak mahu luluskan satu projek yang melibatkan internet, kata aku. Pendidikan. Dan Fazli tak setuju syarikat itu dilantik. Sebab dia, apa ni, Fazli Malik kata dia tidak bersetuju sebab rekod sebelum ini syarikat yang sama pernah dapat. Luluskan banyak tapi dia tak buat. Kan? Jadi yang jadi mangsa, dia kata, cikgu, apabila mendapat perkhidmatan internet yang begitu lemah, tapi peruntukan banyak. Jadi Joe Fazli kata, oleh kerana rekod dia tidak cemerlang, Mazli Malik kata, dia tak nak bagi dah syarikat tu. Tapi dia desak oleh Mahathir. Mahathir pula lepas tangan, dia kata dia desak sebab Muhyiddin yang suruh. Kawan ni tuduh kau ni. Padahal tu kali lima, lima kali dua. Dah yang Mazli Malik yang dedah tu kes hak 700 juta kes pakul tu kan. Ya, banyak lagi. Belum lagi itu belum kira lagi timbul Jekov ni, Jekov Menteri Raya ni. Apa ni? Ahli Parlimen Putrajaya ni. Kes timbul Ispako ni yang nak pi buat rasmi restoran kat Thailand tu. Itu belum kira lagi duit 1 NDB yang mereka deal peguam Dan Cirit. Kan? Tak pulang balik duit tu, tapi duit tu tidak dapat sepenuhnya. Ada deal belakang yang Anwar kata dia tak puas hati pasal pembayaran tu terlalu sedikit dan yang bayar tu pun tak tahu ke mana duit tu. Saya duk rasa pasal dia pun dah takut lah tu, dia tak boleh lari lah tu. Okay, sepaku ni tak. Ada dah yang kena bekuai kau macam bawang kata tadi kan? Ya, ada dah. Ada data Tan Sri seorang. Tu lah. Habis tu ada 20 ke tak laku syarikat yang telah dibeku kat akaun dia. Tu dia duk berasa dia berasa tak, macam tak boleh nak ni lah tu. Nak pergi jumpa menantu kot. Lama itu dia. Itu yang dia marah baru ni. Yang peguam dia kena siasat baru ni. Dia takut bila peguam dia kena siasat, takut terkena ke dia lah. dia rindu kat menantu lah tu. Aku rasa mahkamah tak benarkan kot. Tak bagi.
Saya baca tadi ada ni tak bagi. Bukan bukan tugas tak penting logik. Pun resmi restoran panggil aku pun boleh. Tak logik sangat Bawan. Aduh, tapi betul ya Bawan tu. Kalau tapi kadang-kadang kita diingat ni ada jugalah apa wala'u ni yang betul-betul kok mana dia, bukan dia tak tahu benda tu tapi dia kok mana dia nak perbetul juga benda tu salah. Tapi kok mana dia cerita masa saya duk dengar apa live-live kadang live anak negeri pun ni ada 2-3 orang wala'u yang duk naik. Orang dah bagi fakta kok mana dia kali dia nak cerita benda yang tak betul juga. Amboi, padah sungguh dia pun ni. Tok-tok macam mana saya pun tak tahu. Heran kok kadang-kadang orang dah bagi penjelasan tak mau dengar. Dia kok mana dia kata dia betul kok. Padahal bukti semua ada. Macam Sanusi lah. Kan kes logi ayak tu. Hak lima tu apa Dr. Akmal apa, apa YB Akmal Nasir yang tu main kata tak siap lagi tu. Dia kan? Janji bulan berapa dah lima eh? Ha bulan 6 kot bulan berapa tahun 2003 ya, dia janji yang terbaru ni pula ni. Ha terbaru. Ha. Ha bulan 6 2026 ah. Ke bulan 6 2024. Samalah macam ke mana saya pergi Kelantan tengok ada lembu pula ada kat kolam air tu. Penin. Betul lah. Ya yang apa hak sadar tu dia dia kerja tambah minyak. YB Akmal kata hang kerja tambah minyak. Dia kata kan YB duk cerita-cerita dia kata oh ni apa kan sekarang kemarau dia tau. Ampuih kak. Dia duk sebelah YB. YB cari dia tak jumpa. Mana ni aku nampak Akmal bagus lah buat kerja malam tu. Betul. Buat kerja tu buat dia jauh. Follow up. Dia follow up balik kan. Mana projek yang peruntukan dia bagi aku nak tengok kau buat tak buat. Dan macam walaupun lah mereka kata kawasan mereka ada ayak. Memanglah ada ayak. Tapi kalau kalau musim cuti macam lola ni memang kena pakai pam macam di rumah saya pun. Kalau time maghrib, kalau musim cuti raya bawan, kalau tak buka pam tak ada ayak. Di rumah ni kira memang tak ada ayak. Kadang dia kalau musim cuti tu memang 3-4 hari lah tak ada. Dia tekanan dia rendah. Pasal taman pun dah banyak naik kan. Saluran tak ramai menteri yang nak turun bawah sebenarnya. Betul? Kan? Tak macam dia, aku tengok Dr. Zaliha pun duduk wilayah nampak mantap sikit. Masa dia jadi menteri kesihatan aku tengok teruk juga dia kena. Kan? Dr. Zaliha. Jadi bila dia tukar ke wilayah aku tengok, oi, hebat. Tapi betulnya tempat tu kalau duduk dekat apa Dr. Zul memang cantik lah. Dr. Zul tu memang tepat lah. Dr. Zul memang dia ada rekod. Kan? Rekod dia cemerlang lah waktu kajian PH dulu. Lagi dia pula tengok. Kalau dia nak berhujah dalam parlimen pun dia steady. Dan dia dia lah yang yang masa COVID sampai waktu kita kajian PH bukan zaman Din Cirit. Itulah yang wala. Dia boleh tangani COVID tu dengan baik. Tidak ada kematian. Diturunkan. Tapi bila lepas kerajaan tu dirampas, naik balik ya. Macam dia pun. Doktor Adam Babo habis lah. Dia terapa tu. Di mana orang doktor? Apa? Diam lah dia. Duduk peti sejuk. Menteri Ayak Suam. Duduk peti sejuk lah. Mampu juga. Dia belah jawab Mahyudin lah. Dia geng Mahyudin lah kan. Dia pun tak ada tu. Tu lah. Ni ramai ni kes ni yang banyak ni. Saya dengar tu ada ketua polis mana yang kata polis boleh bawa 100 ya duit cash. Ada tadi keluar dalam BTT jadi. Ketua polis. Ketua negara kata anggota polis nak buat operasi mana-mana luar lah kan. Kena istiharkan duit berapa yang dia ada dalam poket. Kemudian balik dia kena check pula. Hak tu KPN ni, hak ni ketua polis mana? Tanya Selangor ke mana? Tadi kata boleh bawa duit cash dalam paket kalau masa bertugas tu kena 100 ya, tidak boleh lebih. Kalau lebih kena bagi tahu dekat depa punya incas. Dahsyat lah ni. Tahap sampai macam tu kira PDRM kira dahsyat lah kira. Marah lah ketua negara tengok sekarang ni ada dalam seminggu dua ni banyak melibatkan polis kan. Betul banyak kes pun kes rogol
Okey, mati tu yang putih hak buat tu dua dah lah. Satu di Langkawi tu lah. Dalam siasatan. Kadang-kadang tengok noh benda tu kata macam orang awam pun kadang-kadang kes apa samun ke apa, kadang-kadang orang awam ni dia tangkap-tangkap ni dia buat dulu. Kadang-kadang biasa depan saya sekali pun saya pun biasa kata pun jangan buat lagi kalau mati lagi yang memang apa masalah lah. Tapi di Kuala Lumpur. Waalaikumsalam. Di Kuala Lumpur bawan. Saya biasa tengok kes ragut ni dua kali. Saya ada dekat Pucung depan IOI Mall sekali. Lepas tu dekat mana lagi satu? Di Kuala Lumpur masa saya duduk kerja sana. Bawa lori. Ni saya duduk makan dekat divider tepi kedai makan catok ni. Orang samu ni dia pun heret budak perempuan tu nasib baiklah dia pakai seluar jeans, dia pun tak lepas beg dia. Jadi macam orang kata apa tarik roda aku melongsok. Dia pun tak tolong. Lepas tu depan IOI. Tak ada orang berhenti duk tarik macam berlakon filem kan, ingat berlakon filem. Kita berhenti lori, lompat pagar pergi tolong, dia pun lari. Nasib baik lepas tu yang ada yang mati satu kes tu, hak kembang tu yang dia driver van yang dia tolong kena tikam tu. Budak kampung tu. Dia okay, tolong. Sir Man. Banyak pakai nama Sir sekarang ni. Ya, yes, saya. Pakai Sir, cantik. Okay. Tak, saya nak tengok. Saya ada tengok semalam satu live. Kan, depa duk live belah walau ni lah. Depa duk kata, kita ni menghina ulama Haji Hadi tu. Itu yang saya nak tanya Abang Wan sikit. Ni medan politik ke medan cakap pasal agama? Bila mereka kutuk Perdana Menteri, pam, edik ke mak Perdana Menteri macam-macam, tak apa. Mereka kata itu politik. Tetapi bila kita sebut hadi awang, kan terus, oh ulama, oh hampa menghina agama, oh hampa penentang Islam. Macam mana tu Abang Wan? Apa pula? Pada aku tak kata dia ulama. Bila aku tidak menganggap dia sebagai ulama, maka aku berhaklah nak kritik dia. Itu pun aku tak maki dia pun. Betul. Kan? Sebab aku pertama sekali aku tak anggap dia ulama. Dia tidak ada ciri-ciri ulama pada diri dia. Betul. Kan? Tidak ada ciri-ciri ulama pada diri dia. Tak, ulama saya tengok kalau dia, ulama dia tak akan cakap macam itu. Ulama dia tidak akan cakap benda yang mendatang kebencian orang. Kan? Ulama dia tidak akan mencakap benda-benda yang tidak ada fakta. Dia kata orang ni zalim, orang ni zalim, tapi tak ada apa yang kau tunjukkan kezaliman orang itu. Kan? Dan ulama' juga tidak akan bersekongkol pula dengan puak-puak yang jelas zalim selama ni kerana nak jatuhkan orang lain. Seperti mana dia pernah sebut, dia sendiri mastermind langkah syaitan itu. Dia yang menghasut Mahathi untuk jatuhkan jalan PH. Ulama' ke macam itu? Kau boleh berunding dengan Mahathi, pujuk Mahathi untuk tinggalkan kerajaan PH, tubuhkan kerajaan Melayu Islam kononnya. Apakah itu perangai ulama? Memecahkan kerajaan yang rakyat dah angkat sebagai kerajaan. Kau boleh pujuk Mahathir, hasut Mahathir. Sepatutnya kau sebagai ulama, kalau kau betul ulama, ialah menyatukan umat Islam. Bila ada persekitaran, engkau orang tengah, engkau menyatukan. Bukan kau jadi batu api. Walaun ni bawaan, mereka ni cuma terhasut je tu. Mereka saja, bukan mereka tak tahu. Mereka tahu, bukan mereka tak ada akal. Mereka tu ada akal fikiran. Mereka boleh fikir. Mereka boleh tengok benda tu nyata, bukti, fakta. Semua ada. Mereka boleh cari. Tapi mereka ni tak mau nak cari lah tu masalah dia. Mereka duk percaya dekat jambang buruk. Oh, jambang buruk tu tak boleh pakai dengan nama ya cikgu tapi bodoh macam dengan lembu. Duduk dalam parlimen pun bila kau berada di, bila kau ada kesempatan di parlimen untuk kau menyatakan sesuatu, kan, mengkritik, kau tak nak gunakan. Kau suka cakap di belakang. Kau tengok Haji Hadi tu bila ada diberikan satu sesi khas PMQ, soalan kepada Perdana Menteri direct. Kau pernah dengar ada soal direct Perdana Menteri? Tak ada. Ada Anwar dia tak ada lah parlimen. Ada Anwar dia tak ada lah parlimen. Tapi kat luar bukan main hebat dia.